besar. Wis, bengkok pawang. Bengkok, wis. Santai pawang. Ikan apa itu? Bengkok pawangnya, teman. Wush, mantap pawang. Angkat terus. 1, 2, 3. Babon pawang, pargoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita sahabat semua ya. Semoga teman-teman selalu sehat, murah rezeki di sana. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan ini kita berada di pinggir Sungai Besar. Ini ada apa? Parit-parit tanggul ya. Itu di seberang itu, seberang sama ini Sungai Besar. Kita belum bisa beraktivitas ke Sungai Besar atau hutan-hutan yang ada di tepi sungai, teman, karena keadaannya masih banjir ya. Ini nampak luapannya masih kuning airnya. Oke, sahabat semua. Kita berada di sini saja dulu untuk saat ini. Semoga apa yang kita cari bisa kita dapatkan tentunya. Oke, kita gaskan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke, sahabat semua. Hari ini kita mancingnya pakai umpan jangkrik, teman ya. Jangkrik hidup. Juga ditemani dengan ini dia. Mati pakai minyak apa lagi ya? SNRS 31. Ini auto strike paling jahat, teman. Boleh dicoba ya. Kalau tidak percaya, kami menggunakan ini sangat jitu. Untuk umpan lumut juga gacor nih, teman. Kita bisa teteskan 1-5, teman ya. Jadi kalau kurang lagi, tambah lagi boleh juga. Ini kita tetes 3 aja dalam jangkriknya, teman. 1, 2, 3. Oke. Baru kita aduk-aduk. Nah, ini dia bau amisnya itu sangat lesuh untuk ikan ganas nampaknya ini, karena sudah beberapa video belakangan ini kita sering menggunakan ini, teman ya. SNRS 31 bagi teman yang berminat, silahkan kunjungi di deskripsi kami nanti ya. Oke, langsung saja bawang ya. Oke, langsung. Sudah tidak tahan lagi. Sudah tidak tahan lagi. Ini pawang langsung memakai. Saya mau memperbaiki pancingan dulu ya. Ya, untuk saat ini teman, kami merekomendasikan ini dia. SN ikan ya, Super RS 31. Paling jahat. Nah, nanti bisa teman lihat di dalam video bagaimana strike-strike-nya ya. Oke, kita lanjut lagi. Langsung teman. Mantap, babon bawang. Babonnya, kuyunya. Babon teman kan, gacor. Langsung strike. Strike bawang. Apa ikannya? Piri-piri. Tidak main. Ingatnya target nomor 2. Yang pertama ini petok alias kuyu bawang ya. Wah, stak, mantap. Lengket, keting. Target kedua. Target kedua nih, man ya. Main babon juga bawang, ketingnya. Huhui. Jahat teman-teman ya, luar biasa spotnya. Ini dia pencampurnya ya, SNRS 31 nya. Wah,
tambah gacor aja. Lengket. Ush. Mantap teman. Ikan kiting. Ah. Ikan singap ternyata. Apa bang? Ikan gabus. Makan ya, pawang. Lengket pawang. Besar. Wish, bengkok pawang. Bengkok, wish. Santai pawang. Ikan apa itu? Bengkok pawangnya teman. Wish, mangke cepor pawang. Mangke cepor. Wih, mantap pawang. Angkat terus. 1, 2, 3. Babon pawang, pargoy. Babon itu pawang. Angkat pawang. Berdiri. Bisa itu di pargoy pawang. Wow. Tidak disangka luar biasa. Oh, silingan. Wih. Bekas kena apa nih ya? Ada bekas jatuhan. Bekas kena pukulan. Kenapa bacok bawangnya? Kena bacok dia nih. Berkelahi mungkin nih. Main parang dia. Main parang. Asik bawang ya. Asik. Luar biasa teman. Sangat jitu sekali umpan kita ya. Wah. Semua jenis ikan suka. Oke. Kita bikin dalam apa nih? Dalam keruntungnya itu. Dalam keruntung bawang ya. Oke. Kita gaskan lagi teman. Ini dia babon kan gabusnya ya. Silengan. Oke, mantap. Let's go lagi pawang. Apa pawang dapat yang besar-besar aja? Iya. Sengaja tahu ikan itu ya. Yang kecil-kecil Om Den. Oke. Mantap, lanjut. Lanjut. Wes, trek. Mantap. Apa ikannya? Ikan kiting. Mantap. Berbunyi dia bunyian teman. Pakai serunai ya, Pak. Pakai serunai ikannya. Strike lagi, pawang. Mangka cepor. Udah apa pula ikan patung. Patung. Selepir. Ambil saja yang besar-besar masuk keruntung. Wis, mantap. Ikan kiting. Ikan singat nanti man. Ruak-ruaknya kacor juga ya. Terdengar. Kacor. Binam. Tidak lengket. Ya, di sini kita berpindah spot sahabat semua ya. Karena nanti ingin memasak juga, jadi kita cari tempat yang lebih nyaman tentunya dan aman ya. Ini ada tempat perlintasan air juga di sini, jembatan. Jadi kita coba mancing-mancing dulu di sini teman ya, sambil menunggu hari sore. Let's go. Ini ikan kita sahabat semua. Banyak ya. Wish. Babon. Alhamdulillah. Mantap sekali sahabat semua ya. Oke, lanjut. Gimana hasilnya? Pinggir isi ya. Banyak jenis ikannya.
Ada lengket-lengket di dalam. Kan kiting. Teman, wes, alhamdulillah. Mantap sekali. Ini dia babonnya, teman ya. Ikan pepuyu, macam-macam ikannya. Ish. Alhamdulillah. Oh, kita masak nasi dulu nih. Masak nasi gantung ya, Bang. Nasi gantung. Wow, asapnya tebal, teman ya. Petanda ada api nanti itu. Ada asap, ada api. Ada api. Hilang wajah pawang di telannya. Mantap. Mantap. Makan enak. Dek. Makan enak, Bang ya. Makan enak. Ish. Makan sore. Ini ikan yang mau kita masak, sahabat semua ya. Wih, ikan kiting sama ikan pepuyu. Kita bersihkan dulu ikannya ya. Baru kita let's go kan. Mantap. Nasi kita tersangi, sahabat semua ya. Mantap. Ini ikannya sudah selesai kita bersihkan. Ah, itu dia yang mau kita masak ya. Wih, mantap. Ikan pepuyu sama keting. Ih. Let's go. Sudah matang nasi kita, teman ya. Ini masak kawannya lagi kita. Kita tumis pedas ikan dulu ya hari ini. Tumis pedas ikan. Ih, mantap kawan. Bawangnya kita gorengkan. Cabenya juga. Apinya besar. Mengejar-ngejar. Asam pedas tumis. Asam pedas tumis. Air minumnya. Okay. Nih. Dia kayak hutan nih. Wih. Mantap. Kurang lagi. Oke. Okay. Cukup. Cukup lagi. Oke, okay, yes. Asik. Ya, Pak. Tinggal ikannya. Langsung saja kita masukkan. Di mana? Besar puyuhnya ya. Wih. Mancok Pak nanti makannya okay. Nih. Akan besar lagi. Oke, okay, teman. Kasih asam ya sama garamnya juga nanti. Baru disantap kalau sudah matang. Menggelega sahabat semua, itu dia. Ihi. Oke, siapor. Kancang sekali ya gelegakannya. Ih, mantap kawan. Ini tidak lama lagi kita santap ini, teman ya. Oke. Mantap. Ini dia sahabat semua. Ih. Sangat menggoda ya bentuk dan rupanya. Ikan wow. Sengat, ikan sengat campur dengan puyuh ya. Ini nasi kita, teman ya, sudah pulen juga berasok-asok. Tinggal kita sumpahkan lagi ya, Bang. Oke. Mantap. Gaul dulu nasinya. Lanjut, let's go. Oke, sahabat semua, alhamdulillah nasi kita sudah matang ya. Maghrib pun sudah lepas nampaknya. Tuh, sudah gelap ya. Sekarang kita makan lagi. Mari, sahabat semua, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Yang rapat langsung melekat. Menyuap. Kita suap. Oke. Masak belacanan cantik hari ini. Hari makan. Pepuyu sopah. Sopah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah.
tumis pedas asam. Asam puyuh. Asam puyuh sopah borang kan ya. Di sopah borang. Asam pedas maghrib. Asam pedas sopah borang namanya, Bang. Bagaimana, Bang? Enak. Ini rojok. Rasa apa? Rasa borak. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Nah, kalau ini ya bernyamuk ini, teman. Biasa tidak bernyamuk ya. Sekarang bernyamuk. Ih, nyeri, teman. Makan di sini berdua sama Pawang. Makan nyeri. Bukan makan jalan ya. Makan di atas jalan. Aduh, banyak nyamuknya, teman. Ini petanda-petanda ngeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada horornya? Ada horornya. Tentu mana aja melihatnya kalau ada horor. Numpang makan. Kalau kami tidak mau kami horor-horor, takut. Kami penakut. Bisa aja seperti ini udah itu ya, Pak. Jangan sampai ada yang mengganggu. Kalau tempat kita ini, kalau ada horor itu bahaya ini. Bahaya, Pak. Tidak sama dengan tempat lain. Tidak boleh diusik ya, Pak. Kalau tempat lain bisa dipanggil-panggil ya. Kalau di sini, kalau mau coba manggil, coba. Kalau kami tidak bisa manggilnya. Mau dipanggil datang ya, Pak. Lesu, teman, lesu. Enak. Minyak. Asik. Asik nyamuknya ya, Bang. Sayang kita hari ini tidak pakai sayur ya. Karena dapil kemarin ya. Nakal-nakal nyamuknya, Bang. Kalau di restoran nggak bisa makan mencucut seperti itu, teman ya. Inilah enaknya dalam alam bebas ini. Kita puas mencoba-coba kepala ikan ya. Kalau restoran lari pelanggan. Ya. Kalau di sini tidak ada pelanggan. Pasti teman pengen sekali mencucuk-cucuk seperti itu ya. Ada caranya, beli kepala ikan. Nambuh lagi. Masuk dalam kamar ya, Pak. Dicucuk dah. Dibeli kepala ikan kan, masuk dalam kamar makannya. Kalau kami main hajar aja, teman ya. Makan pakai tangan.
banyak yang heran makan pakai tangan di sini ya. Pakai sendok enggak apa-apa. Acara lagi bawang. Oke. Gaskan nanti. Mari kawan-kawan semua. Tapi kalau kami masuk restoran, makannya diam juga itu. Nanti mata orang sekeliling kan. Takut kita dilihat orang nanti. Ini karena di dalam alam bebas. Namanya juga alam bebas. Lepaskan hasratmu, Eba. Di rumahnya pernah berbeda kan. Makannya. Kuatkan copakmu. Kan berbunyi bunyi belut makan umpan. Berarti harus dibuat copaknya ya. Dibikin copak khususnya. Duit gua yang puyuh ini. Duit gua. Duit gua. Tambah lagi pak bang, tanggung. Tak bisa lagi. Itu sesuap lagi tu pak bang, tengoklah. Bisa itu. Wah, banyak lagi ni. Sesuap lagi pak bang. Sesuap memang betul, tapi sesuap raksasa ni. Ha. Ni ha. Oh, ini banyak ni. Habis ha. Bukan kurang ya. Cukup. Berlebih lagi, betulnya. Daripada sayang, Pak. Ingat kan teman. Thank you.